lagi kali ini bersama channel Mobil Kenceng ya. Kali ini kita akan mencoba yang namanya brake boost. Jadi kita akan bandingkan kalau rolling start menggunakan brake boost ataupun tidak menggunakan brake boost. Sambil jalan-jalan, yuk kita cek aja apa sih brake boost itu. Sebenarnya simple, brake boost itu seperti anti-lag ya. Ya, jadi seperti anti-lag, di mana kita memaksakan bus untuk terisi terlebih dahulu sebelum waktunya spooling. Tapi kali ini dilakukan dengan sambil rolling start ya. Caranya sih ini untuk mobil yang berturbo dan throttle bodinya masih menggunakan sling ya, jadi belum menggunakan drive by wire. Itu yang harus kalian pahami, karena biasanya yang sudah drive by wire, ketika kita menginjak throttle dan menginjak rem, maka akan auto deakselerasi ya. Jadi sudah otomatis, itu safety, fitur safety ya. Tapi kalau untuk mobil yang berumur cukup tua, itu masih belum ada ya. Nah di situ kalian bisa lihat RPM dan boost meter saya ya. Yuk kita sambil coba aja ini ya. Nanti kita tes menggunakan tricky ya. Kita tes menggunakan tricky. Jadi di sini kita tahu nanti seberapa ya. Kita menggunakan tricky. Jadi cukup akurat. Yuk kita mulai aja. Ini kebetulan tempatnya sangat amat sepi ya. Jadi cocok untuk melakukan pengetesan ya. Oke, bus saya pasang di area 1 bar. Kita akan lakukan 2 kali percobaan ya, di tiap metode. Jadi brake boost on sama brake boost off, itu 2 kali untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan. Dilihat yang waktu nyetap ya. Yuk kita mulai, kita jalan sekitar 30 km/h. Ini brake boost on ya, kita pasang sekitar RPM 3000 ya. Lalu kita injak rem dan gas secara bersamaan. Busnya mulai ngisi dan oke. Percobaan yang kedua dengan brake boost on ya. Akan kita lakukan lagi.
tesan ketiga, kita tekan tombol reset ya. Kali ini tanpa brake boost ya. Oke, kita coba aja. Hasil 6,47 guys ya, nanti saya lampirkan buktinya. Sekarang kita langsung aja ke percobaan keempat tanpa brake boost. Wow, perbedaannya cukup jauh ternyata, lebih ya, perbedaan akselerasi 0,5 detik guys ya, itu perbedaan yang sangat besar menurut saya. Yuk kita langsung ke percobaan keempat, akan mendekati waktu-waktu tadi ya. Oke, on position dan kita coba tanpa brake boost ya. Sekitar 0,5 sampai 0,6 detik. Wow, cukup signifikan. Jeda waktu 0,5 detik. Padahal ini twin turbo dan saya start pada posisi di mana RPM dia seharusnya juga sudah spooling. Ya. Hasil yang cukup mengejutkan. Kita mengetes dari 35 km/jam sampai ke 100 km/jam. Ya. Karena memang fungsinya adalah mengakali rolling launch, karena mobil ini belum ada fitur anti-lag, jadi kita bikin anti-lag, kita paksakan ya. Oke, sekian vlog kita kali ini. Apabila ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe nya nantikan kami di episode selanjutnya. See you in next episode and see ya.